Salat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Dalam salat ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar salat kita dapat diterima, terutama bagi wanita. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 6 kesalahan salat yang sering dilakukan oleh kaum wanita. Pertama, tidak menggerakkan lidah ketika membaca Al-Fatihah dan membaca zikir salat lainnya. 2. Tidak menempelkan dahi atau terhalang mukena sehingga tidak menempel langsung ke tempat sujud. 3. Mengangkat pandangan ke langit atau tengok kanan kiri dan memandang ke tempat selain sujud. 4. Memejamkan kedua mata ketika sholat tanpa uzur syar'i. 5. Tidak tumanina ketika ruku dan i'tidal atau tergesa-gesa. 6. Bawah dagu tidak ditutup. Menurut mazhab Syafi'i, bawah dagu wanita harus ditutup. Semoga bermanfaat.